Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku lagi mau ngelanjutin lagi game Scary Teacher 3D ngeprank guru yang menyeramkan yang waktu itu. Aku masih chapter 1 di sini ya. Sisa 2 lagi chapter 1-nya. Ini tinggal 1 lagi soalnya yang satunya udah aku sempet mainin yang di sauna ini. Karena ini lumayan susah. Tapi alhamdulillah aku sudah tahu, makanya sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian semuanya ya. Oke, jadi di sini kita pranknya itu harus melemparkan bom yang bau ya ke dalam sauna si guru yang menyeramkan itu. Jadi dia bakalan sauna nih nanti, bakal masuk ke dalam sauna. Ini udah aku pernah mainin ya, dan aku sempet gagal 2 kali seriusan. Tapi aku nggak kasih lihat ke kalian, maaf ya. Jadinya sekarang aku udah tahu. Nah, jadi nanti kita harus kesini nih ke sauna, masukin bom yang bau ke dalam saunanya. Oke. Sekarang kita harus menemukan cara untuk mengacaukan pemandian saunanya katanya. Aku bakalan masuk ke ruangan tengah, cuman dikunci. Jadi aku bakalan ambil kunci dulu di sini nih di meja. Ini kuncinya warna merah sama kan, dengan gembok yang di depan pintu. Sekarang kita langsung masuk aja nih ke depan. Aku masuk lewat depan ya. Kita buka kuncinya. Jadi si bom baunya itu, sting bomnya itu ada di bawah nih, di bawah tanah di sini nih. Ada di ruangan bawah. Nah itu ya, tuh, nah itu yang kuning ya. Jadi kita harus ambil itu. Nanti kita lemparin ke saunanya. Ini dia. Awal-awal tuh aku gak tahu sampai susah nyari-nyari. Tapi maaf gak sempet aku videoin. Gak apa-apa ya, yang penting kan sekarang aku kasih lihat ke kalian cara ngepranknya guru yang menyeramkan itu. Nah dia udah mau mulai masuk tuh ke dalam saunanya. Kita masuk lewat sini. Ya, tapi dikunci dua-duanya. Gara-gara tadi aku sempet gagal. Yaudah kita lewat dapur aja ya, lewat atas aja berarti. Dia udah masuk sauna tuh. Kita harus secepatnya ke sana. Terus ngelemparin bom yang bau ini. Aku sempet gagal 2 kali loh di sini, seriusan. Kita masuk lewat dapur. Ya, dikunci juga sama. Lewat sini aja deh, lewat jendela. Oke, aku sudah turun nih. Nah, jadi di sini tuh kita jangan langsung masukin bomnya ini, tapi kita harus kunci dulu pintu saunanya biar dia nggak bisa keluar. Jadi yang pertama itu aku sempet tuh ya, langsung aja masukin, tautunya kan dia keluar, jadinya pranknya gagal. Ternyata kita harus tutup dulu kunci saunanya ya. Si pintu saunanya kita harus kunci dulu baru kita masukin nih. Yes, udah selesai. Jadinya dia kebauan di dalam, jadinya nggak bisa keluar. Begitu ternyata caranya ya. Kalau yang pertama tuh aku salah, malah aku nggak kunci pintu saunanya jadi dia bisa keluar. Sekarang dia nggak bisa kemana-mana kan, tuh lihat deh, kasian. Oke, jadi pranknya tuh seperti itu. Oke, kita langsung nih sekarang ke prank yang berikutnya. Chapter 1 udah selesai nih ya, ini yang terakhirnya nih. Yes, udah selesai yang sauna. Kita langsung saja ke yang berikutnya nih ya, yang terakhir di chapter 1. Nah, jadi si Misty ini di sini tuh dia katanya tidak sabar menunggu bingkisannya tiba. Mari kita tunggu sebentar lagi katanya. Jadi kita harus melakukan sesuatu di bingkisan yang dia punya. Ini dia lagi telepon dulu nih katanya. Udah gak sabaran dia pengen bingkisannya tiba, parcelnya dia tiba ya. Nah, ini dia parcelnya sudah datang. Ayo sekarang kita langsung saja nih masuk. Katanya kita harus cari sarang lebah. Dan kita harus hati-hati dari sengatan mereka. Sarang lebah. Sarang lebah itu udah di atas tuh ya. Cuma susah ngambilnya. Jadi nanti kita aku beli aja ya. Kita aku. Oke, aku sekarang gimana ya? Masuk ke pintu depan saja. Ambil kunci. Soalnya dikunci pintu depannya. Dia lagi ada di atas apa di bawah sih? Oke. Aduh, kok malah aku gedor-gedor sih? Harusnya aku buka lah ya. Oke, ini dia bingkisannya. Nah, jadi di sini kita katanya harus gunakan sesuatu untuk membuka atau memotong si kardus ini ya, bingkisan ini, pasal ini. Dia lagi mau turun. Jangan sampai aku ketahuan, ya ampun. Ya ampun, kita harus lari. Tuh kan dia ngejar aku. Ya Allah, kita masuk lewat dapur aja. Kita masuk lewat dapur. Kita masuk lewat dapur. Aduh, dia ngejar aku, lihat deh. Ya ampun, jangan sampai aku ketangkap. Aduh. Akhirnya dia berhenti ngejar aku. Akhirnya dia berhenti ngejar aku, guys. Eh, sekarang kita kemana? Dia keluar apa ke dalam nih? Aku masuk lewat dapur lagi aja deh. Kita lewat dapur ya, naik ke atasnya. Kita harus cari sesuatu untuk bisa. Aduh, kan dia ngejar aku lagi. Kita naik ke atas. Kirain dia nggak ngejar aku. Yes, dia udah nggak ngejar aku. Sekarang aku udah nyampe di atas nih ya, lewat dapur. Sekarang kita harus cari sesuatu dulu untuk bisa membuka kardusnya itu ya. Kita cari cutter apa gunting gitu ya.
sama salah si ban juga untuk nanti nutupnya lagi. Gimana kira-kira kita harus carinya? Untuk sarang lebahnya nanti aku beli aja ya, soalnya susah untuk ambil sarang lebah di atas. Kan bisa beli ya kan? Tuh, dia lagi di bawah tuh, lihat tuh. Jangan sampai aku salah. Nih, ke ruangan sini nih. Waktu itu di sini ada. Nah, ini dia cutternya. Kita ambil ya. Waktu itu di sini tuh ada kayak bungkus tangan gitu kan, sarung tangan biar enggak. Nah, ini nih sarung tangannya nih. Biar pas megang lebahnya kita enggak disengat ya kan? Oke, aku udah ngambil cutter. Sekarang aduh, kok aku lempar sih ya? Allah, oh, kita ambil lagi ya. Sekarang kita cari itunya, lakbannya ya. Untuk nutup lagi si kardusnya biar enggak ketahuan. Oke, kita sebelah mana? Kok malah loncat sih? Di sini tidak ada. Oh, itu dia. Kita ambilnya ya. Oke, sudah selesai aku ambil. Jangan sampai aku ketangkap sama dia ya. Kita lewat jendela aja nih, kabur langsung ke bawah. Langsung loncat aja ya. Bukan sarang lebahnya ada di atas. Aku beli aja lah ya sarang lebahnya. Oke, aku beli dengan 100 koin. Oke, sekarang kita harus masukin sarang lebahnya ke parcel yang tadi ya, ke kardus yang tadi. Aduh, hati-hati nih, aku udah turun ke bawah nih. Dia itu udah di bawah atau di atas sih? Udah, yang penting kita masuk dulu aja deh. Aku berarti harus menggunakan cutter ini dulu ya, untuk membuka si kardus ini nih. Oke, aku buka pakai cutter. Sekarang kita masukin sarang lebahnya ke dalam kardus atau parcel ini. Nah, biar gak ketahuan kita tutup lagi nih menggunakan ini ya, selotip lakban. Sekarang kita lari, run before mistake come. Ayo cepetan, nanti dia keburu datang katanya si guru yang menyeramkan ini ya. Kita liatin dari sini aja. Sampai dia turun ke bawah, nanti dia disengat deh sama sarang lebah. Oke, akhirnya prank yang terakhir di chapter 1 ini sudah selesai. Seperti itulah ya. Untuk chapter 2 aku belum lanjutin, nanti aku lanjutin dulu ya. Karena itu harus dibeli. Nanti aku lanjut lagi. Buat yang setuju aku lanjut, komen di bawah ya. Ini yang chapter 1 sudah selesai. Itu dia lagi mau turun tuh. Dia lagi baru mau turun tuh. Jangan sampai aku ketahuan. Kita ngintip dari kaca aja nih ya. Oke, dia udah mau turun tuh, tuh kan. Dia udah menyamperin itunya tuh, kardusnya. Yes, dia udah membuka kardusnya. Sekarang kita lihat nih pertunjukan dia disengat lebah. Yes, akhirnya pranknya berhasil. Oke, semuanya, jadi segitu aja ya. Thanks for watching, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, assalamualaikum. Semoga kalian suka, maaf kalau misalkan kurang bagus ya videonya. Oke, bye-bye, assalamualaikum. Love you guys.